Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan aktivitas, kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas. Saya di sini mewakili dari pihak manajemen ingin melihat kesiapan daripada tim-tim semua, dari mulai tim transmisi, tim MBP, tim korektif. Saya cek satu persatu dari tim transmisi apakah sudah dipersiapkan perangkat-perangkatnya atau tools-toolsnya atau permitnya. Siap. Dari tim MBP gimana, sudah dipersiapkan semua? Siap, Pak. Dari tim MR? Siap. Sudah siap semua. Kita mewakili dari pihak manajemen, saya ingin menanyakan kesiapan daripada tim. Tim transmisi, apakah sudah siap? Siap. Tim MBP, apakah sudah siap? Siap. Tim MR, sudah siap? Siap. Baik, kesiapan tim untuk hari ini kita tinggal mengecek apa saja yang kita perlukan untuk menuju ke site set yang di-request oleh pihak Telkomsel. Untuk hari ini MR, untuk set mana aja yang kira-kira mau dikunjungi? Tepuma, Permata Metro, Perumpok Tambun. Untuk permit dan kunci-kuncinya sudah dipersiapkan? Sudah. Baiklah, selanjutnya mungkin kita akan mengecek keadaan genset kita, apakah sudah ready dalam hari ini. Biasa kita memanaskan pagi, berarti kita harus memanaskan genset pagi biar siap ready untuk request-request yang dilakukan oleh Telkomsel. Itu sih, Pak. Siap. Kebetulan saya lihat HP ada requestan untuk tim MBP dan di transmisi. Oh iya, silakan dilanjut, dipersiapkan perangkat-perangkatnya, permitnya dan kunci-kuncinya. Silakan dilanjut untuk siapa? Request. Siapa? Siap, silakan. Siap. Di sini untuk armada-armada Serindo Bagasi 3. Di sini ada mobil MR dan juga ada mobil MBP. Sebagian ada troubleshoot sudah jalan. Dan di depan mobil korektif perbaikan AC, lampu dan segala macam berjenis korektif. Dan di sini juga ada tim MBP yang rutinitas pengecekan setiap pagi hari, pengecekan genset. Ya, ini sudah dibunyikan dan genset juga normal, hidup. Baik, bagus. Ini timnya satu. Dan juga untuk pengecekan armada mobil ya. Kita panasin dulu. Nah, mobil ready. Semua oke. Inilah pergerakan setiap pagi hari tim MBP, selalu pengecek mobil dan persiapan dari gensetnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di set, yaitu mogok atau rusak ya, segala macam ya, yang menghambat pekerjaan. Di sinilah persiapan kami untuk klaster tim Bagasi 3 Serindo. Dan ini home base Tambun. Dan ini motor-motor. Baik, inilah yang kami bisa tunjukkan ya. Terima kasih dan semangat pagi. Tim MBP ada pergerakan untuk menuju set, requestan dari Telkomsel. Sebelum berangkat selalu aktivitas pengecekan terlebih dahulu. Ya, oke, genset hidup. Pengecekan arus power.
Mas? Ini buat pastiin tegangannya normal apa tidak gensetnya. Oh gitu, siap. Ini normal sih Mas? Oh, nah, bagus. Oke. Okay. Siap, ready. Oke. Okay. Inilah tim MBP yang selalu siap sebelum berangkat menuju set, dicek terlebih dahulu powernya, gensetnya semua normal. Tim MBP siap berangkat. Ya, siap berangkat ya. Mobil ready. Mantap. Oke, pergerakan tim menuju site. Tim MBP untuk backup power. Transmisi yang ada troubleshoot untuk melakukan perjalanan hari ini, persiapannya. Ini Bapak Sarmono dan ini Bapak Andri. Silakan bila ingin jalan. Bisa Pak, izin take over tiketnya Telkomsel. Siap, lanjutkan. Oke, siap. Izin kepada penjaga site untuk mantanan rutin. Pekerjaan maintenance rutin dari PT Serindo. Ada surat izinnya dan tanda pengenalnya. Ini penjaga towernya. Dari PT apa nih? PT Serindo. Ini timnya namanya 1621 Mas Pandi. Berapa lama kira-kira pekerjaan? Sekitar setengah jam apa, Pak? Tiga. Kira-kira berapa lama pekerjaannya? Kurang lebih 2 jam, Pak. Karena kan di sini juga ngerti sendiri kan, ormasnya banyak. Dan kalau terlalu lama, kasihan juga sama sebenarnya kerjanya. Jadi tolong. Ada tanda pengenalan ada ini? Kamu? Ada, Pak. Maaf, Pak. Sebelumnya saya mau nanya, untuk penerangan area site ini, apa ada yang padam sama proposal warga? Apa yang ada perlu diajukan? Proposal warga tidak ada, cuman penerangan di halaman aja. Depan tower tolong dikasih penerangan. Oh, itu bagian depan ya, Pak? Iya, agak gelap. Siap. Jadi buat untuk jalan aja biar kelihatan. Jadi kalau dari jauh itu kelihatan ada kerjaan apa depan tower. Siap. Tolong saya bantulah, saya ambil kuncinya dulu. Selesai konfirmasi ke penjaganya lagi. Iya, siap, Pak. Baik, Pak. Kami jalan dulu, Pak, ya. Ya, lanjut. Ya, ini sudah sampai set untuk melakukan mantanan rutin. Jadi sudah proses izin BJS dan diberi izin untuk akses set. Ikut untuk akses menuju set. Bapak Refus sudah kondisi nyala untuk hasil. Terima kasih kalau begitu. Ya, terima kasih atas bantuannya. Kan kalau terangkan enak, Pak. Siap, Pak. Ada Bapak kelihatan di depan tower, Pak.
siap. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut.